Halo teman-teman, dengan saya Joy. Selamat datang kembali di channel Joy Candy. Hari ini kita akan sama-sama membuat ide jajanan yang bisa kita jual dengan harga seribuan. Ini cara buatnya sangat simpel dan nantinya hasilnya akan sangat kriuk seperti ini. Yuk, sekarang kita buat sama-sama. Pertama-tama, kita akan siapkan cereal Fruit Loops. Dan bagi teman-teman yang di daerahnya tidak menjual cereal seperti ini bisa kita beli di Tokopedia ataupun juga di Shopee. Atau teman-teman boleh juga menggunakan cereal jagung seperti ini. Dan bisa juga kita gunakan kerupuk warna-warni atau dinamakan kerupuk bawang seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sekarang kita akan panaskan mentega terlebih dulu. Lalu setelah itu kita akan tambahkan 1 sendok makan biji wijen. Atau teman-teman boleh juga gunakan wijen putih ya. Tidak harus wijen hitam seperti ini. Dan jika mentega sudah terlihat berbuih seperti ini, baru kita akan tambahkan 2 sendok teh kecap asin. Kemudian, ini cukup kita aduk dengan cara menggoyangkan wajan seperti ini. Lalu sekarang kita akan tambahkan gula pasir. Dan setelah itu, kita akan aduk menggunakan spatula. Lalu kita akan masak menggunakan api yang kecil, sampai terus kita aduk hingga gula mulai mencair seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan tambahkan 2 sendok teh madu. Lalu kita akan masak kembali selama 1 menit, sampai terus kita aduk seperti ini. Kemudian sekarang sudah bisa kita matikan api kompor dan kita akan masukkan cereal Fruit Loops ke dalamnya, lalu kita akan aduk hingga tercampur rata.
akhirnya resep jajanan kita hari ini sudah jadi. Bagi teman-teman yang ingin menjadikannya sebagai ide usaha, ini bisa kita kemas ke dalam mika ataupun juga ke dalam pas souvenir. Jadi bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini hasilnya sangat kriuk. Teman-teman pasti akan sangat suka. Jadi silakan coba di rumah ya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.